pagi. Sebenarnya hari ni tadi nak pergi nak basuh, nak buat kek, nak basuh telur. Lepas tu terjumpa telur ni. Okey, ni terjumpa telur ni. Pelik tau telur ni. Cuba korang perhatikan. Cuba korang perhatikan apa yang kat ni nampak. Okey. Perhatikan betul-betul. Perhatikan betul-betul telur ni. Lain pada yang lain tau. Okey, telur ni kita belum basuh. Perasan tak dia tak ada setitis najis pun. Tak ada setitis najis. Okey. Ha, tengok betul-betul apa yang ada dekat telur ni. Okey, Kak Nis cuba tutup lampu dia. Okey. Okey, nampak tak? Kalau korang rasa nampak apa yang Kak Nis nampak, korang ada. Hai Mariam, cuba Mariam tengok betul-betul telur ni. Tadi Kak Nis nak basuh telur. Okey, nak basuh telur untuk buat kek. Kak Nis nak jumpa telur yang pelik. Okey, Kak Nis tengok betul-betul ada nama Allah kat telur tu. Kalau perhatikan betul-betul. Okey, cuba perhatikan betul-betul. Okey, ada alif, lam, lam, ha. Hai Junana Sulaiman. Okey, perhatikan betul-betul. Kak Nis perhatikan betul-betul. Tengok apa yang pelikkan dekat telur. Bukan sahaja dia mengerutu, dia ada tertera nama Allah kat situ. Tengok. Okey, nampak tak? Okey, nampak tak? Alif, lam, lam, ha kat sini. Ha kat sini. Okey, dia bersambung lagi. Okey, kita tengok kat sini pula. Kat sini, kalau kita tengok ada tanda nama Muhammad. Okey, kita amati betul-betul ada tulisan, ada nama Muhammad kat situ. Ya, kalimah Siti Mariam. Allah Muhammad. Belah atas dia ni, kalau kita amati belah atas dia ni, seolah-olah ada ukiran nama Muhammad kat situ. Cuba tengok betul-betul. Depan kamera belakang. Belakang. Jadi dia tak ada efek mirror. Okey, nampak tak? Mim ha dal. Muhammad kat situ. Ha, subhanallah kan? Kuasa Allah. Telur ni kita tak basuh lagi tau. Dan tak ada setitis najis pun dekat telur ni. Okey, dia dalam satu papan tu Kak Anis beli 3-4 papan semalam suami Kak Anis beli. Okey. Satu papan tu memang tak ada najis dan dia ada dari barisan kedua telur ni. Ha. Nampak tak alif lam lam ha kat situ? Alif lam lam ha. Okey, sempena nak raya korban ni Allah tunjukkan kebesaran pada kita dan Kak Aziz, Kak Anis nak berkongsi dengan rakan-rakan Kak Anis kegembiraan kita. Alhamdulillah kita terjumpa telur ni, dipilih untuk menjumpa kita share. Nampak tak alif lam lahar jelas-jelas sangat. Kalau hati kita ada Allah, kita nampak kat situ, betul tak? Okey tak, nampak tak? Okey, Kak Anis nak share memori ni sebab Kak Anis tak pernah dapat benda-benda macam ni. Jadi kita rasa bersyukur sangat dapat. Okey, nampak sangat. Okey, alif lam lam ha. Okey, siapa kita nak menidakkan Allah. Okey. Allah nak tunjukkan kebesaran dia pada Kak Nis, dan Kak Nis share pada rakan-rakan Facebook Kak Nis. Okey.
Okey, mana yang belum berkorban tu, kita korbankan sikit pendapatan kita, kita berkorban tahun ni. Kalau tak dapat banyak, dapat sebahagian pun jadilah. Okey, Allah dah bagi kita banyak nikmat. Ha, ni Allah tunjuk kebesaran kebesaran dia dengan guna telur saja. Ada nama dia. Alif, alif, lam, lam, ha kat situ. Okey. Okey, ni real telur eh. Bukan telur buat-buat. Bukan telur fondant eh. Bukan telur fondant. Kak Anis ulangi. Kak Anis ulangi, bukan telur fondant. Kak Anis nak buat kek malam ni. Nak tolong suami buat kek. Okey, kita nak buat kek. Kita nak basuh telur. Tapi terjumpa telur. Ajak telur. Telur. Telur apa? Telur yang ajaib pun tak kata ajaib lah. Telur special sangat bagi Kak Anis ni. Ha. Selama 7 tahun eh buat kek. First time. First time dapat jumpa ni. Ha kan. Ha ni Kak Anis belum buka ni dalam dia. Ha ni Kak Anis tak tahu dalam dia, macam tak sampai hati pula nak pecahkan telur ni. Rasa macam tak sampai hati nak pecahkan telur ni. Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kan. Okey. Kalau tengok belah atas ni, kita kat ni nampak jugalah ada lima Muhammad kat situ. Tadi kat ni nampak ada kalimah Muhammad kat situ. Ha, kalau korang pasal ni ada mim. Mim hadal kat situ. Muhammad. Ha, nampak tak? Ha, Muhammad kat situ. Hai Syahrul Maryam. Okey, ada Muhammad kat situ. Belah atas eh. Belah atas. Ha, nampak tak? Mim hadal Muhammad. Okey, alif lam lam ha. Tak ada apa yang kita punya, semua Allah punya. Kan kita hanya menggunakan, menafaatkan apa yang dia bagi pada kita. Okey, itu saja. Okey, itu saja Kak Anis nak kongsikan pengalaman manis Kak Anis dapat bertemu. Ha, bertemu eh. Bertemu telur yang special macam ni. Mana tadi? Menggerutu lah. Dia nampak menggerutu. Nampak pelik kat situ. Alif lam lam ha. Nak tengok tak dalam dia? Nak tengok tak dalam dia? Tapi macam tak sampai hati nak pecahkan. Nak tengok tak? Ha, suami cakap simpan saja. Saja. Kita buat kenangan. Kenangan terpilih dapat pegang telur. Ha. Orang tatap betul-betul. Mana tahu esok Kak Anis dah terpecahkan ke apa ke, kita tatap betul-betul. Okey. Sempena hari raya korban nanti akan datang ni. Okey, alif lam lam ha kat situ. Ha, sini nampak jelas sikit. Okay, alif lam lam ha kat situ. Ha tu. Nampak tak? Nampak tak jelas kejelasan dia kat situ. Ha, kalau Kak Anis on lampu tak nampak. Okay, Kak Anis kena macam gini baru nampak. Ha, nampak jelas gitu. Alif lam lam ha. Okay, alif lam lam ha. Okay. Alif lam lam ha kat situ. Okey. Ha, kita abadikan sikit nama Kak Anis itu. Miss Bakery. Ha ya Allah subhanallah. Okey. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Alif lam lam ha. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey. Okeylah, Kak Anis pun nak sambung buat kerja. Kan tak siap ke orang. Okey, nak panjangkan boleh panjangkan, Kak Anis izinkan panjangkan. Sama-sama kita menyedari Allah itu ada. Allah itu wujud. Okey, dan Muhammad itu rasul pilihan Allah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, aku bersaksi tiada Tuhan disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okey. Alif lam lam ha. Kira tak sampai hati lah kan, mesti malam nak pecahkan. Kak Nis nak simpan, nak abadikan. Kita simpan, kita abadikan. InsyaAllah.